diikuti seluruh mandiri. Ke-70 ini dijadikan sebagai momentum untuk merefleksikan seluruh upaya yang telah dilakukan yang membantu mengatasi persoalan-persoalan bangsa untuk bertransformasi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berstandar internasional. Di usia yang ke-70 ini, USU semakin inklusif dan hilirisasi kekayaan intelektual. Saya mengajak Civitas Akademika USU untuk terus melanjutkan inovasi kemajuan Indonesia. Selamat Dies Natalis yang ke-70. Dengan sepenuh hati kami mengucapkan terima kasih. Meraih peringkat 1201 sampai 1400 World Student Ranking 2023 menjadi peringkat 1501 plus sekaligus menempati universitas terbaik 1 PSDKU Fakultas Pertanian. Program studi S2 Ilmu Sejarah, waktu kelulusan sekarang sudah semakin singkat. Melalui program Kerhus Tadi, hasil diperoleh bahwa 59,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tiga konteks yang patut dicermati selama 2-3 tahun terakhir, yang saya sering sebut 3C. C yang pertama ialah pasca COVID, C kedua pasca climate change, dan C ketiga adalah pasca konflik, yaitu konflik Rusia-Ukraine. Tiga-tiga ini merupakan suatu hal yang patut dicermati karena merubah cara pandang kita sebagai suatu komunitas atau negeri. Tapi ingin saya sampaikan di sini bahwa ketiga-tiganya sebenarnya dapat membuat kita sebagai bangsa saling dalam tikungan atau menyalip dalam tikungan. Mungkin kita mesti ingat bahwa sebelum 3C tadi, revolusi yang besar selalu disampaikan adalah revolusi digital. Dari ya kita menggunakan telepon genggam jarak, sekarang semua menggunakan tentunya segala macam aplikasi berupa digital. Tapi ke depannya ada lagi dua revolusi yang akan kejadian di depan kita dan terserah daripada kita bagaimana kita menyikapinya, yaitu revolusi sustainability, yaitu dengan adanya climate change berbasis elektrik maupun juga menggunakan renewable energy. Ini revolusi yang sangat besar dan kita bisa manfaatkan sebagai bangsa. Dan yang ketiga adalah revolusi ilmu hayati atau yang biasa disebut life science. Tadi sudah kita lihat dengan adanya COVID bahwa tidak ada yang imun, tidak ada yang kebal. Sehingga kedepannya ilmu genomic sequencing ini akan jadi sangat penting, mengingat pengobatan yang presisi atau yang apa partikular itu akan menjadi suatu daya tahan dan saing sendiri. Dalam konteks
ini, marilah kita cermati di mana Indonesia pada saat ini. Yang pertama, alhamdulillah Indonesia PDB-nya sudah di atas 4.000 dolar per kapita. Sehingga 4.000 dolar dikalikan 275 juta membuat kita menjadi negara nomor besar ke-15 di dunia. Inilah sebabnya kita bisa menjadi pimpinan G20 tahun ini di Bali. Jadi menjadi pimpinan G20 ini bukan hanya EO atau event organizer, tapi kita mempunyai hak di sana untuk menjadi top 15 pada saat ini. Dan kalau kita lihat growth kita, itu top 3 di negara G20. Inflasi paling rendah top 3 juga. Exchange rate, maksudnya dari pertukaran rupiah, itu dari top 4. Begitu juga dengan kenaikan stock market yang ada di top 2. Hal-hal inilah yang membuat orang percaya bahwa di tahun 2035 kita tetap di G20 tapi bukan top 15. Kita mungkin ada di top 7 atau top 8. Nah, kembali lagi, momentum itu tidak datang dua kali. Kepada adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, marilah kita berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Selain itu juga ingin kami sampaikan bahwa bukan saja kemajuan itu semata yang dibarengi dengan kemajuan infrastruktur dan juga tentunya banyaknya perkembangan-perkembangan dengan pertumbuhan di desa-desa. Sebelumnya desa-desa yang maju mungkin jumlahnya masih ratusan, dalam 10 tahun yang lalu terakhir sudah ribuan, akan mencapai hampir 2.000. Nah, hal-hal ini menandakan bahwa momentum untuk kita maju menjadi pemimpin di dunia ini bukan suatu hal yang tidak mungkin. Saya ingin memberikan suatu contoh, lalu satu potensi. Satu contoh adalah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua mengetahui salah satu sumber daya kita adalah nikel. Ini contoh kecil saja, dan itu bukan satu-satunya. Bahan mentah yang bisa menjadi buat sustainable business itu banyak. Ada copper, ada tin, ada zinc, komplit, banyak. Tapi kita bicara satu saja. Di dalam 7 tahun, nikel ini bisa berubah dari ekspor 0 nikel yang diolah menjadi ekspor stainless steel 30 miliar dolar. Dan untuk gambaran, 30 miliar dolar itu adalah 10% daripada ekspor Indonesia pada tahun ini. 10%, 7 tahun yang lalu, 0. Artinya apa? Artinya upaya kita menjadi top 7, top 8 itu bukan istilahnya di awal-awal. Ini hanya satu. Dan kita ketahui, nikel pun bisa menjadi untuk materi pembuat baterai yang dipakai untuk electric vehicle. Belum lagi copper, belum lagi bauxite, belum lagi tin, belum lagi zinc dan lain-lain. Jadi artinya kesempatan kita untuk bisa lompat quantum leap, leapfrog itu sangat mungkin. Tapi kuncinya adalah industrialisasi. Jadi kemampuan kita maju di digitalisasi patut kita banggakan, tapi untuk kembali menjadi industrialis besar itu sangat penting. Dan satu data lagi saya sampaikan sebagai latar belakang adalah potensi daripada renewable energy di Indonesia itu lebih dari 400 gigawatt. Untuk gambaran, kalau saya tidak salah, seluruh energi yang terpasang untuk pembangkit listrik di Indonesia pada saat ini ada sekitar 75-80 gigawatt. 400-nya bisa dibuat dari renewable energy. Dari mana aja? Jika ingin tahu, kurang lebih dari setengahnya dari solar, dari matahari, lalu ada sekitar seperempatnya dari hidro, air, dan mungkin sepertujuhnya itu ada dari angin. Jadi kurang apa lagi, semuanya ada di Indonesia membuat kita bisa energy transition yang baik. Dan jangan lupa, apabila kita bicara mengenai energy transition, itu sangat dekat dengan dekarbonisasi, di mana Indonesia dianugerahkan ada 126 juta hutan, 126 juta hektar hutan. Lalu mangrove ada lebih dari 3 juta. Lalu gambut 7,5 juta.
ini bisa menghasilkan 30 gigaton karbon absorption yang tentu bisa menjadi suatu karbon kredit yang luar biasa. Ini semua modal untuk kami yang dari dunia usaha. Modal itu adalah capital, tapi modal yang diolah baru bisa menghasilkan untung. Jadi ini adalah salah satu yang kami ingin ajak Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk sekali lagi mencermati. Dalam sambutan saya, izinkan saya menyampaikan empat hal atau ide. Yang pertama, transformasi USU menuju entrepreneurial university. Menurut kami ini suatu terobosan. Selama ini tentu universitas sangat dikenal dengan kapasitasnya sebagai teaching atau pengajaran dan research, yaitu penelitian. Itu sangat baik dan harus dikerjakan, karena tanpa penelitian tidak mungkin kita mempunyai intellectual property yang bisa dipatenkan. Dan dengan menjadi entrepreneurial university, niatnya USU tentu bisa menambahkan dua lagi di atas dua tadi, yaitu teaching dan research, yaitu untuk mengembangkan inovasi dan kewirausahaan. Dan ini kalau dikembangkan menjadi satu, ini sangat besar dan dahsyat. Dan ini bukan hanya istilah yang kita temui sebelumnya. Kebetulan kami mempunyai kesempatan untuk sekolah di Stanford University di tahun 2001 sampai 2003, mendapatkan S2 di sana. Saya melihat memang gabungan daripada semua itu, penelitian, pengajaran yang baik, inovasi, kewirausahaan, ini membuat kita melihat banyak perusahaan-perusahaan besar di revolusi digital, seperti Google, Intel, Cisco, Dropbox, Netflix, dan lain-lain. Tapi itu masa kini. Masa depan, revolusinya tadi adalah revolusi menuju sustainability. Nah, kita tadi belum mulai saja sudah dianugerahkan. Anugerahkan tadi sumber daya alam yang luar biasa. Tadi kita kasih contoh nikel saja. Yang kedua, dianugerahkan kemungkinan untuk bikin renewable energy sampai 400 gigawatt tanpa perlu kemana-mana, juga di Indonesia. Dan yang ketiga, mempunyai karbon kredit yang luar biasa dari tadi, hutan, mangrove, dan lain-lain. Jadi saya bermimpi, dan saya rasa ini mungkin, bahwa Cisco, Google, Intel berikutnya ada di Indonesia. Dan saya yakin itu. Dan teman-teman mahasiswa, mahasiswi, jangan lengah, karena ini kesempatan kita untuk bisa, istilahnya saya bilang, Indonesian born, tapi global contribution. Karena memang kita sudah dibentuk seperti itu. Itu satu pesan saya. Hanya empat pesan saya. Yang kedua adalah izin untuk menyampaikan peluang dan tantangan ekonomi di Sumatera Utara. Pada saat ini, penyumbang ekonomi terbesar kedua di Sumatera adalah Sumatera Utara. 3,9% di triwulan pertama tahun 2022 diprediksikan bertahan antara 3,7-4,5%. Ini bukan main-main, ini besar. Kalau Sumatera Utara ada di G20 sebagai negara, saya yakin ini di top. Karena untuk seperti ini adalah suatu berkah. Pada saat seperti ini, di mana dunia ini lagi inflasi, dunia sedang menghadapi kesulitan untuk energi, kesulitan untuk makanan, karena inflasi sudah double digit di Eropa. Double digit. Ini yang membuat tentunya daya tukar mereka juga turun. Nah, kita lihat di Sumatera Utara, apa sumber dayanya? Jelas, sumber daya dari kekayaan alam. Sawit, karet, kopi. Kebetulan kami sebagai grup alhamdulillah sudah 80 tahun berkiprah di negeri ini. Dan sejak sekitar 30 tahun lalu kami berkiprah mulai dengan karet, lalu dengan kelapa sawit, tidak jauh dari sini, di kisaran. Karena kami melihat memang 30-40 tahun yang lalu bahwa Sumatera Utara ini adalah tempat yang sangat potensial untuk dikembangkan. Selain daripada tadi, kita bicara palm oil misalnya yang sudah sampai 440.000, membuat 7,2 juta ton, luar biasa. Sumatera Utara mempunyai wisata alam yang luar biasa, Danau Toba.
ini bersejarah karena bisa dibilang dunia banyak dikatakan mulai dari situ, karena dengan adanya Big Bang berabad-abad lalu, jangan-jangan itulah rahmat yang diberikan bahwa nanti kembalinya Sumatera Utara bisa menjadi juga tempat untuk pusat dunia. Nah, tapi kembali lagi kepada sustainability, ini juga kesempatan Sumatera Utara untuk menggunakan lahan-lahan yang ada selain sudah dibangun pada kelapa sawit, bisa juga untuk karbon kredit misalnya. Kita lihat ada 100.000 lebih hutan misalnya, hutan batang gadis. Nah itu hanya salah satu dan saya yakin, karena nanti bukan saja berlomba-lomba membuat kelapa sawit, saya yakin berlomba-lomba membuat private forest, hutan privat. Karena di situ pun juga baik buat lingkungan dan juga mungkin baik untuk bisnis. Sudah banyak mulai dipikirkan di Sumatera Utara, bisa sekali. Dan saya tidak kaget kalau justru Perusda bisa menjadi pemimpinnya di sini. Selanjutnya, pesan saya ketiga adalah mungkin sedikit dukungan kepada USU menjelang sekali lagi menjadi entrepreneurial university. Ya, kebetulan di Bakri University, Bakri Center Foundation, kami juga percaya akan hal ini. Perlu dipikirkan dua hal, yaitu core of competency. Kompetensi apa yang kita mau pegang di USU? Saya yakin USU ini, apalagi saya tahulah tabiat daripada orang-orang Sumatera Utara, pejuang semua. Karena saya lihat dari nenek saya dan juga kawan-kawan saya, sehingga bukan tidak mungkin selain research dan juga pengajaran, menggalakkan proaktif, menggalakkan inovasi, berani mengambil keputusan, ini juga bisa menjadi ciri tersendiri buat Sumatera Utara dan USU tentunya. Dan tentu bagaimana bisa nanti di poin terakhir mengembangkan kewirausahaan. Lalu ketika kita bicara yang kedua, habis core of competency, apa itu kompetensi? Yang kedua, core of excellency, apa sih yang membuat kita menjadi excellent? Saya melihat, dan mungkin sebagai ide saja, di Stanford itu baru saja 3 bulan yang lalu, sejak 300 tahun tidak pernah ada fakultas baru, ada fakultas namanya School of Sustainability. Setelah 300 tahun tidak ada fakultas baru, kenapa tidak kita rebut saja itu, School of Sustainability di USU? Saya yakin ini bisa menjadi sebuah terobosan, karena belum terlalu banyak yang bicara di Indonesia ini, walaupun modal kita sangat banyak. Nah ini hanya tentunya masukan, saya tentunya bukan rektor, hanya seorang pengusaha, tapi saya melihat peluang ini cukup besar. Dan mungkin bisa bekerja sama juga dengan Stanford University, kenapa tidak? Karena saya lihat di Stanford University itu, ketika dia bicara mengenai School of Sustainability, mereka hanya atau sedang berbicara mengenai 3 hal, Environmental Behavioral Science. Environmental Behavior Science, Environmental Policy, yang ketiga oceans. Paling tidak mengenai oceans, ya siapa yang bisa bicara banyak selain kita? Nah, tapi mereka tidak bicara mengenai renewable energy, mereka tidak bicara mengenai carbon credit. Mungkin ini kita bisa rebut. Tentu ini hanya hemat saya untuk memberikan masukan. Dan selanjutnya, yang terakhir pesan saya, bagaimana USU ini bisa menjadi business hub. Business hub berkolaborasi dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri, yang secara undang-undang memayungi seluruh perusahaan dan organisasi usaha. Nah, ini bisa menjadi suatu terobosan dan mungkin Sumatera Utara bisa menjadi salah satu contoh sebagai business hub. Mungkin kita namakan Net Zero Business Hub. Jadi mengatakan kita bikin business hub, tapi fokusnya untuk membuat tadi apa, menggunakan emisi yang baik sehingga kita bisa net zero duluan di Sumatera Utara sebelum 2060, di mana Indonesia telah berkomitmen secara global. Nah, kebetulan juga di Kadin ini sedang mengembangkan yang namanya closed loop system. Di closed loop system ini, singkat kata, menyadari bahwa 90% dari tenaga kerja itu ada di UMKM, dan 70% daripada kontribusi ekonomi juga ada di UMKM.
Sehingga Kadin Indonesia berpikir bagaimana mengakselerasi lima hal. Yang pertama, akselerasi akses kepada pasar. Kedua, akselerasi untuk meningkatkan upskilling, akses ke inovasi atau melihat best practices, di mana praktis-praktis yang bagus. Ketiga, akses kepada financing. Yang keempat, tentunya bagaimana untuk bersama mendapatkan regulatory support. Dan yang kelima, ya tadi, bagaimana bisa menjadi sustainable atau berkelanjutan. Nah, lima hal ini membuat kerjasama antara UMKM, akademia, pemerintah, dan financial institutions menjadi baik. Jadi saya mengusulkan mungkin ini adalah salah satu yang bisa dikembangkan dengan teman-teman dari Sumut, dimulai dari tentunya usul itu sendiri. Dan jangan lupa bahwa selain daripada tadi kita bicara mengenai dekarbonisasi, energy transition, net zero, sudah lama manufaktur Indonesia ini tertinggal. Ini kesempatan kita di tengah adanya decoupling atau perbedaan antara barat dan timur, Indonesia tepat berada di tengah-tengah untuk memanfaatkan ini. Jadi kayak tadi kita bicara, kenapa Indonesia bisa mengolah nikel menjadi materi baterai, bisa dikirim ke barat dan ke timur? Karena yang barat tidak menerima barang dari timur, timur tidak menerima barang dari barat. Tapi kalau dari Indonesia, dua-duanya oke. Bisa bayangkan bagaimana manufaktur yang selama ini dilakukan di Cina atau negara-negara Asia Timur bisa pindah ke Indonesia. Tapi kita tidak bicara mengenai manufaktur yang hanya bersifat low-grade. Kenapa tidak berpikir semiconductor? Itu tidak susah-susah amat dengan ilmu yang ada. Nah, inilah yang saya pikirkan mungkin bisa menjadi masukan-masukan atau pecutan-pecutan buat kita semua. Dan saya yakin adik-adik semua di sini